Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kali ini saya main rap. Di video rap sebelumnya saya sudah bikin 3 sarang lebah. Sekarang saya bakalan tambah lagi teman-teman sarang lebahnya. Oke, pertama-tama bikin dulu pot bunganya. Nah, ini dia pot bunganya. Nanti saya bakalan juga nih, saya bakalan menjelajah lagi. Menjelajah pulau-pulau besar lagi, mencari hewan-hewan langka. Dan juga saya mau dekorasi rumah saya, teman-teman. Ya, kemarin-kemarin itu ada yang ini ya, banyak penonton dan juga subscriber yang minta saya untuk pakai mod ini nih, supaya rumah saya ini makin menarik teman-teman ya, dipakai mod gitu. Dan sudah saya pakai ini, saya sudah install modnya. Nah, furnitur mod teman-teman, saya pakai mod furnitur. Ini banyak banget furnitur atau perabotan yang bisa saya bikin nih. Ada kursi, terus ada tempat tidur juga, toilet juga ada nih. Terus mejanya juga ada beberapa jenis nih, ada beberapa tipenya gitu ya, modelnya. Oke, dan juga ada ini juga nih teman-teman, sampai-sampai ada jemuran juga. Ini jemuran juga nih, keren banget. Ada lukisan juga, gambar-gambar gitu, lampu-lampu, terus tumpukan, sampai-sampai yang kecil-kecil kayak gini ada juga teman-teman. Kayak buku ini, tumpukan buku, terus DVD gitu, keren banget. Ya, jadi apa perabotan-perabotan yang lama itu ya, bakalan saya ganti pakai ini, perabotan yang ada nih, remote-nya ini. Oke, pertama-tama kita taruh dulu ini. Nih, terus taruh di sebelah sini, dan yang terakhir di sebelah sini. Oke, sekarang kita tanam benihnya supaya lebahnya datang. Oke, terus sebelah sini juga. Dan yang terakhir ini dia. Oke. Astaga, ini burung nganggu. Nganggu kamu burung? Salah kamu. Kamu menyerang waktu saya ada di sini. Oke, ini sekarang kita kasih air. Nah, sudah. Terus mana nih? Saya menuju ke sebuah pulau. Ini pulaunya belum kelihatan ya. Mungkin karena malam ya. Bentar. Oh, sebelah kanan teman-teman. Nah, ini ya. Dari sebelah kanan sini ternyata. Oke, putar dulu. Ada lagi nih, ada lagi pulau nih. Pulau di sebelah kiri saya. Oke, langsung aja. Setelah ke pulau yang satu ini, kita bahkan ke pulau yang di sebelah kiri sana. Let's go. Kita menuju ke pulau yang satu ini dulu ya. Terus saya kehausan nih. Minum dulu. Jadi nanti rencananya yang bagian sini, teman-teman, saya mau rubah nih. Ya, saya ambilin perabotannya ini, terus saya rubah. Dan juga mungkin kamar saya juga, ya ini. Kamar saya ini bahkan saya rubah juga nih. Sama mejanya segala macam nih, kita rubah juga yang bagian di sini ya, ruangan yang di sini. Oke, waktunya kita menjelajah. Menjelajah lagi, jelajahin pulaunya. Mudah-mudahan di pulau ini, apa itu? Ada kambing cuma warna hitam, nggak jadi. Nggak usah. Saya cari kambing yang warna putih sekarang, teman-teman. Ini cuma warna hitam, saya nggak perlu. Kita periksa dulu, siapa tahu ada dua di sini. Hewannya, hewan yang bisa saya tangkap. Nah dia, nggak ada ya, sebelah sini ya. Mungkin di atas bukit sini mungkin. Apakah ada di atas sini? Mungkin nggak ada juga ya. Udah, kita turun aja. Terus ini mana nih babi liarnya nih? Jadi saya dari kejauhan lihat ada ini, lihat ada babi liar di sini. Nah dia babi liarnya. Ya perlu dagingnya untuk makanan. Mana kamu babi liar, babi liar? Mana dia? Oh itu dia. Oke sini kamu. Terus, ada burungnya ya, ada burung raksasanya teman-teman. Sini. Oke, mantep. Oke. Awas. Hampir aja. Oke. Lepas. Terlalu pendek, ambil dulu. Ambil dulu. Waduh, astaga, curang kamu, curang. Saya lagi ini, lagi asik-asik ngambil panah. Kabur. Oke, hajar lagi. Bam, mampus kau. Curang banget, saya lagi ngambil panah, tadi serang saya, dibokongin saya. Oke, sudah. Terus di sebelah sini nggak ada juga ya. Biasanya di sini ada nih. Ya, di sebelah sana, di sebelah sini, sama di atas sana, teman-teman. Jadi, sepertinya di sebelah sini nggak ada ya. Oke, kambing juga ternyata. Aduh, kambing dua-duanya. Dua-duanya kambing dan warnanya hitam semua. Sebelah sini nggak ada ya. Ya, di sebelah sini nggak ada nih. Ya, di sini nggak ada. Ya, cuma di sebelah sana sama sebelah sini. Di atas sini. Sebelah sana yang di bukit satunya ini nggak ada nih. Oke. Sini kamu burung, sekarang saya harus melawan kamu ya. Saya perlu dagingmu juga burung. Oke, kita mundur dulu ke sebelah sini. Kita menuju ke sini, ambil kotaknya dulu. Nanti di burungnya, nah itu. Oke. Nah, itu ada kotaknya tuh. Sini kamu. Ini agak tinggi ya. Kena. Bagus banget. Oke. Tadi takut nggak kena, teman-teman. Soalnya agak tinggi tadi dia terbangnya. Kita ambil dulu ini kotaknya. Iya. Nice. Leng, dapetin juga. Scrap, saya perlu memang nih. Perlu beberapa barang. Nih, supaya bisa ya, material ya. Supaya untuk... sini kamu. Nice. Supaya ini bisa bikin perabotannya nantinya. Dia turun di bawah sini. Kena kamu. Nice, kena.
Oke, kena, kena, kena. Mundur lagi, kemana dia? Kemana dia kaburnya loh? Kemana dia? Kemana dia kaburnya? Aduh, kehilangan dia saya. Oh, itu dia, itu dia. Datangin, datangin, datangin. Siapa tahu dia mendaratnya dekat aja. Datangin, datangin. Ayo, kemana kamu? Kemana, kemana, kemana? Turun kemana kamu? Aduh, agak jauh. Jauh banget. Bisa nggak ngenain nih? Kena nggak tuh, teman-teman? Kena nggak itu? Oh, nggak kena. Nggak kena ya kelihatannya. Jauh banget soalnya. Oke, sini kamu. Ke sini. Bam. Nice. Wah, langsung mati dia. Oke, oke, oke. Sekarang ambil dagingnya. Daging dan bulu-bulunya juga. Setelah itu kita lanjut ya. Lanjut lagi perjalanannya karena di sini nggak ada hewan langkanya. Kita lanjut lagi menuju ke pulau selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang waktunya dekorasi rumah. Saya ambilin dulu nih. Saya ambilin dulu mejanya dan juga ini ya perabotan-perabotannya ini. Oke, juga ini, terus ini juga. Ganti, cabut aja nih. Cabut, terus ini juga nih, saya ambil juga nih. Kepala beruangnya ini. Kita ambil aja. Nice, nice, nice. Terus taruh di mana ya? Mungkin di sini aja mungkin. Bukan, bukan, bukan. Nah, ya di sebelah sini aja. Kosong nih. Kita taruhin di sini dulu. Terus sementara. Sekarang pertama-tama saya akan bikin sofa. Saya akan taruh sofa di sebelah sini, teman-teman. Kita pakai sofa yang warna putih ya. Ini ada banyak nih sofanya nih. Ada berapa nih? Ada 5 ya. Ada 5 sofa. Saya akan pakai sofa yang warna putih ini. Oke, terus apa lagi ya? Meja yang kecil. Nah, ini dia bedside table. Dan juga saya akan bikin ini. Bookshelf juga. Oke, oke, oke. Ini bagus banget nih sofanya nih. Kenapa ya? Di game ini belum ada, teman-teman ya. Di rap ini belum ada sofa untuk, ya, kalau untuk perabotan, rap ini masih kecil ya, teman-teman. Masih sedikit ya, masih sedikit ininya perabotannya. Kayak kursi ini, sofa belum ada. Oke, pas nih ya. Kalau bisa aja kan, kayak meja kecil ini nggak ada juga. Kan bisa aja misalnya mau bikin gitu kan. Bahan-bahannya kan bisa dibilang udah ada, teman-teman. Ya, mungkin untuk kerangkanya kan kita pakai kayu. Terus untuk isinya itu ya kan, dalamannya itu pakai wall mungkin kan, wall dari lama. Terus untuk itunya, untuk ininya, kulitnya ini ya, pakai ini, pakai leather kan bisa kan, kayak gitu kan. Sama kayak meja kecil ini, pakai kayu sama paku aja bisa nih. Nah, belum bisa ya di game ini ya, di rap ini ya. Ya mudah-mudahan nanti bahkan bisa nih, bikin kayak ini nih. Opa, sama kayak meja nih, meja di sini cuma satu doang teman-teman. Mejanya, tipenya itu modelnya. Terus saya bahkan pilih meja yang mana nih. Ini simple table, nice to eat or place a TV. Ah, yaudah kayak ini aja lah. Oke. Ya, mejanya. Pas banget ukurannya. Ya, waduh, itu dia. Apa kena itu ya? Oh, mejanya masuk ke dalam ini, teman-teman. Mejanya masuk ke dalam karpet. Nah, itu dia. Aduh, kayak gimana nih? Nah, ini. Mejanya masuk ke dalam karpet. Aduh, 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 aduh. Kok kayak gitu sih? Coba saya taruh. Nah, kan itu. Mejanya masuk ke dalam karpet. Aduh, 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 aduh. Kacau nih. Gak apa ya? Yaudah, kita biarkan aja. Nah, sekarang sebelah sini kita taruhin ini. Nah, dia. Oh, pas banget. Aduh, agak ini harus digeser. Oh, pas kok nih. Pas ini. Bisa kok. Bisa. Oke. Okay. Ya, sudah. Pas banget nih. Oke, okay, pas banget. Kirain ini ya. Ya, pas banget nih ya. Dengan dindingnya ini. Bentar. Ini saya belum matikan. Saya matikan. Oh, bentar lagi sampai ternyata. Belok ke sebelah kanan ya. Ya, ini pulau yang mau saya tuju nih, teman-teman. Oke, okay, kita belokkan dulu. Oke, okay, paskan. Ya, kita luruskan. Oke. Belum saya matikan tadi. Lupa. Untung kedengaran suaranya. Tit. Suaranya tadi. Suara sinyalnya tadi. Oh, burung. Iya, mampus kau. Dan ini sudah selesai. Berbeda, teman-teman. Nah, ini. Ya, apa madunya yang keluar dari sarang lebahnya ini berbeda, nih. Yang ini lebih banyak. Yang ini lebih sedikit, ya. Sedikit ini, ya. Nggak terlalu banyak, nih. Dari ini dapatnya 2. Ini dapatnya 2. Dan yang ini dapatnya berapa, nih? Dapatnya 3, teman-teman. Ya, dapatnya 3. Oke, lebih banyak, ya. Lebih banyak 1, ya. Nambah 1 dia madunya. Oke, lumayan. Kita taruh di sebelah sini. Oke, lanjut lagi dekorasi. Sudah ketemu ternyata. Sudah ketemu. Saya mau lanjut lagi dekorasi, sudah ketemu nih sama pulau ya nih. Oke, sudah. Nah, ini dia. Sekarang saya bakalan bikin ini. Saya bakalan bikin, apa namanya nih ini ya. Apa nih, art frame. Oke. Ini mana nih? Yang saya cari yang besar, teman-teman. Mungkin yang ukurannya sama kayak gini nih. Ini nih. Kayak ini ya, bingkai untuk kepalanya nih. Kepala beruang itu. Mama bear itu. Kayaknya yang mana nih yang besar nih? Ya ketahuan ya ukurannya. Kayak ini besar nih. Ini dia kayaknya panjang gitu ya. Lebar gitu. Kayak kita crep aja. Aduh, habis plank saya. Saya bakal ambil lagi. Mana dia? Ini ya. Astaga, kecil. Kecil ternyata. Yalah. Kecil ternyata. Ya. Kecil. Ya, ambil dulu. Kecil ternyata, teman-teman. Mana nih? Plank saya. Kayak mana nih yang besar nih? Ini mungkin... Ini terus kita coba aja ya. Terus mana lagi? Ini kayaknya kecil nih.
Ini kelihatannya kecil lagi nih yang saya mau bikin. Ini terus ini apa nih ya, ini juga lah ya. Kita tes ini apa nih. Oh ini lumayan besar. Oh enggak, ternyata enggak besar juga. Kecil juga ternyata. Oh ini lumayan nih. Ini lumayan nih. Lumayan. Lumayan besar ya, kita taruh di sebelah sini aja. Oke. Oke, terus mana tadi ini ya? Yang ini ya. Terus iyalah ini kecil banget. Astaga, ini kecil banget apa ini? Oh, foto-foto cewek. Cewek lagi duduk. Ya udah kita taruh di sana aja. Angkat sedikit, taruh di sini. Iya, oke, okay, ya lumayan nih. Udah bagus nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sudah di Oh, ini belum ya nih. Ini belum nih. Untuk mejanya saya bakalan taruhin books, buku-buku dan juga pot bunga. Pot bunganya yang mana nih? Flower pot ini pakai bunga yang kuning, ini bunga yang putih. Oh, mungkin ini aja nih. Dia pakai bunga warna merah sama bunga warna kuning. Ambil dulu bunganya. Bunga warna merah, bunga warna kuning, crab. Terus untuk ini books-nya perlu leather ya. Ya seakan-akan saya sedang baca buku, teman-teman. Leather sebelah sini. Ini leather perlu satu doang sama palm leaf-nya. Palm leaf. Nah, ini ya. Oke, crab. Nice. Nah, ini dia bunganya. Taruh di atas sini. Terus, mana tadi? Nah, dia mana? Oh, ini dia. Oke, untuk buku-bukunya taruh di sebelah sini. Nah, seakan-akan saya sedang baca buku, teman-teman. Oke. Dan ini bisa dibuka loh, teman-teman. Nah, ini bedside table-nya bisa sekaligus untuk ini nih. Untuk gudang juga keren banget. Sekarang saya bakal lanjut lagi bikin apa nih? Tadi saya lihat, nah ini nih. Ya, trash bin. Ini bagus banget nih. Ada dari penjelasannya, deskripsinya. A trash bin that you can use to destroy unused item. Nah, saya bisa pakai ini, tempat sampah ini untuk ini menghancurkan barang-barang yang nggak saya pakai, teman-teman. Oke, mana nih? Plastik 20, wrap. Besar ya ukurannya ya. Besar banget. Ini kayaknya taruh di luar aja nih, bagusnya nih. Yang kayak gini nih. Ya, taruh di sebelah sini mungkin ya. Nah ya, kayak gini aja. Besar banget, kirain kecil. Ini apa nih? Ini, ini pakai scrap. Oke, coba yang ini. Oh, ini yang kecil nih. Oke, yang ini aja. Yang ini aja. Taruh di sebelah sini mungkin. Ini kayaknya cocok juga nih untuk ditaruh dalam kamar ya. Dia kan kecil juga nih. Nah, kayak gini. Ntar tadi mana ini? Saya nggak mau nih. Terlalu kecil nih art frame-nya. Gambarnya kita hancurkan. Kayak gitu teman-teman. Ada suara efeknya juga tadi. Keren banget. Ini kecil juga tadi nih ya. Mana dia? Oh ya, ini kecil juga nih. Ya, kita buang aja. Atau nggak usah ya. Nggak usah, kita simpan aja nih. Tertesnya. Ada suaranya, teman-teman. Nah, itu dia. Keren banget ada suaranya. Ada efek suaranya. Hebat banget dah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya ya. Untuk bagian dapurnya ini mungkin saya bakalan tambahin ini aja. Kita bakalan bikin kulkas. Mana dia? Kulkas. Nah, ini. Metal ingot mana nih? Kulkas yang agak kecil mungkin ya. Ini yang pasti muat ditaruh di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini bisa untuk ini. Kayaknya bisa dipakai untuk ini ya. Gudang juga ya. Jadi kan saya bisa taruh makanan-makanan saya nih. Taruh di dalam kulkasnya gitu. Nah, ini dia kulkasnya. Pas banget, teman-teman. Ya, pas banget. Pas banget ukurannya ini mana? Depan mana belakangnya ini ya? Ya, ini depannya nih. Nggak kelihatan depan sama belakangnya. Oke, taruh di sini. Bisa kan? Nah, bisa dipakai. Pakai untuk menyimpan makanan. Oke, taruh aja nih piring-piringnya nih. Piring-piringnya taruhin juga, mangkuknya juga taruh sebelah sini. Terus mana tadi? Nah, ini dia makanan-makanan saya. Kita bawa ke sini ya, pindahkan ke sebelah sini. Keren banget. Oke, pindahkan aja semuanya. Pindah agak lebar ya itunya ya, buka pintunya ya. Enggak apalah pas ya nih. Oke. Oke, ambil dulu kursinya. Mau saya ganti nih kursinya nih. Kita ganti sama kursi yang mana ya? Ini wooden chair-nya kayaknya pakai ini aja. Nih, siang ini mana dia? Mana dia? Bagus banget kursinya. Oke, taruh di sebelah sini ya. Nah, ini bisa didudukin juga, teman-teman. Oke. Dan juga saya punya ini. Ini toples roti, teman-teman. Nah, ini itu dekorasi juga nih, bagus banget taruh di mejanya nih. Meja makannya. Oke, tempat saya naruh roti ceritanya gitu kan. Oke, kayaknya sudah nih untuk bagian dapur. Ya udah tambahin kulkas, terus kursinya diganti juga biar lebih enak. Terus tambahin ini juga nih, tambahin dekorasi roti ya. Toples roti nih teman-teman, dekorasinya. Oke, lebihnya kayaknya nggak perlu ya, kayak gini aja. Ini sudah bagus nih. Nah, dan juga di sebelah sini udah juga. Ini saya punya ini teman-teman. Nah, saya sudah tambahin ini juga. Saya pakai ya mod TV teman-teman, ya mod TV. Cuma TV-nya ini bisa nggak ditaruh di ini ya, ditaruh di dinding ya. Rencananya mau saya taruh di sini nih. Taruh di dinding sebelah sini. Lupa. Nah, ini lampu lupa saya. Saya mau tes lampunya nih.
Karena ini katanya bisa dipakai juga nih, ya kan? Turn on and off, nah bisa dipakai nih. Nah, scrap 5, circuit board 1 ya. Bisa. Bagus banget nih. Mak, nggak terterang teman-teman ya. Tadi nggak keburu siang ya, keburu pagi. Lupa saya malam tadi mau tes ini lampunya nih. Bagus tuh kagak nih. Ini apa penerangannya gitu ya, terang banget atau gimana? Ini taruh di mana nih? Kayaknya taruh di sini bisa ya. Ya taruh di sini harusnya nih ya. Ini saya pindahkan aja udah. Nah nih, tempat apa gudangnya ini. Kotaknya ini kita pindahkan aja. Ambil, taruh. Nah, taruh lampu di sebelah sini. Oke, iya. Nah, bagus. Press E to turn off the lamp. Nah, turn on-nya E lagi. Oke, bagus banget. Bagus banget. Tambah lagi satu lampunya di sini, teman-teman. Nah, biar terang. Matikan dulu. Nanti malam kita lihat ya kayak gimana nih terangnya nih. Saya bakal hilangkan dulu nih ya. Nah dia, oh, kok nggak bisa, oh ini dia, remove ya. Kita remove dulu, dihilangkan dulu. Oh, dalam sini aja, ya. Ya sudah, scrapnya kembalikan dulu, saya mau menjelajah nih. Ya kayaknya ini saya kembalikan dulu nih. Bentar, ini kita tukang ke sini. Ya sudah, sekarang waktunya kita menjelajah pulau ini nih. Ya pulaunya, makan dulu, setelah itu minum. Okay, let's go. Jelajah lagi, ini kayaknya saya nggak perumahan burungnya ya. Yang gak perumahan burungnya agak merepotkan soalnya. Ya ada apa di pulau ini? Periksa-periksa ada hewan yang bagus gak ini nih? Hewan-hewan langka. Hewan-hewan dengan warna yang bagus. Oke, cek. Tuh, gak ada. Gak ada hewannya di sini. Man, biasanya di sini ada loh. Sepertinya gak ada burung raksasanya ya. Ini ada nih. Ada. Ada ayam warnanya kayak gini teman-teman. Oh, bagus. Saya perlu deh. Ayam warna hitam putih. Hitam putih lagi coklat putih ya. Sini kamu. Aduh, ini kencang banget larinya. Bentar, kita tunggu dulu. Mah dia, nah ini. Tuh, dia mutar, nah kayak gini. Nice. Ayam yang warna kayak gini, nah ini nih. Ini ayamnya kayak ini ya, warna kalkun gitu ya. Warnanya putih, terus matanya ini, kelopaknya ini yang warnanya merah. Terus warna coklat juga bulunya nih. Oke, taruh di sini. Iya, sudah. Sudah dapat dua ya, saya sudah punya nih. Sudah punya dua ayam dengan warna coklat dan juga ini ya. Coklat ini hitam atau coklat ini? Coklat ya, coklat nih. Ya. Di sini kelihatannya hitam, teman-teman. Nah, ini dia warnanya hitam. Cuma waktu dibawa ke ini, dibawa ke terang dia warnanya coklat ternyata. Ya, warna coklat sama warna putih, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan kali ini saya bakal dapatkan ayam yang warna merah nih. Jadi lengkap jadinya kan warnanya kan? Warna biru, terus warna apa? Coklat tuh dan juga warna merah. Oke, lanjut lagi. Naik ke atas dulu. Sudah periksa di sebelah sana, di pulau yang sebelah sini nggak ada juga ternyata. Juga di sebelah sana nggak ada juga ya, di pulau kecil sebelah sana. Gimana nih? Mana dia? Oh, ini dia. Naik dulu. Oh, iya ya, nggak ada nih, teman-teman. Nggak ada hewan liarnya di sini. Nggak ada babi liar dan juga nggak ada burung raksasanya. Oke. Ayam lagi. Warnanya biru. Ayam yang warnanya normal ternyata. Ini dia, ayam dengan warna biru. Oke. Berarti cuma dua doang ya. Ya, dua doang nih. Ayam semuanya. Ayam yang warna normal sama ayam yang satunya tadi tuh. Yang warnanya coklat sama putih. Sepertinya nggak terlalu terang, teman-teman ya. Lampunya ini. Kalau saya nyalakan, nah kayak gini doang dia. Nggak terlalu terang, teman-teman ya. Ya, nggak terlalu terang. Ini dia. Nggak gelap ya, lebih terang kalau saya pakai yang tadi tuh. Nah, dia. Mana lampu saya? Nah, ini dia. Pakai lantern lebih terang sepertinya. Lempar keluar. Ambil dulu. Nah, kalau pakai lampu yang ini, nah lebih terang dia. Iya, lebih terang. Ini nggak perlu pakai ini. Nggak apa-apa, biar itu ya. Biar untuk ini ya. Itu dekorasi ya, nggak apa-apa. Kita nyalakan aja. Nggak apa-apa. Oke. Lebih terang kalau pakai lampu ini ternyata, teman-teman. Kita taruh sebelah sini. Oke, ya jadi agak disingkirkan sedikit. Karena di sebelah sini mau saya taruhin TV. Saya mau taruh TV. Nah, dia kita pakai TV yang mana nih? Rapsung namanya. Pesetan dari Samsung ya. Rapsung kayaknya kita pakai TV yang biasa aja yang ukurannya ini. Ya, yang normal aja nih. Yang normal. Yang nggak terlalu besar ya. Oke. Nah, bisa. Bisa ditaruh di dinding ternyata. Atau kayak gitu saya bikin yang ini ya. Bikin yang ini aja nih. Bikin yang besar nih. Yang L-nya. Ini terlalu kecil sepertinya nih. Kalau saya duduk di sini. Ya, nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu kelihatan teman-teman. Itu kekecilan TV-nya. Ukuran L berapa? Besar banget tuh. Pas banget nih. Pas banget dah. Taruh di sebelah sini. Nah, waduh, ini home theater nih. Bentar. Ini LL sama ininya, ukuran ininya ya. Jauh banget bedanya. Kalau yang biasa seperti ini. Nah,
Kalau yang L, nah ini dia. Jauh banget nih dia ukurannya. Astaga. Pikirin bahkan agak sedikit itu, sedikit lebih besar. Ini lebihnya besar banget nih. Oke, taruh di sebelah sini. Oke. Di sebelah sini nonton TV. Dan untuk itunya, press E. Nah, kayak gini teman-teman. Saya bisa copy YouTube YouTube videonya gitu ya. URL-nya ya, apa namanya? Link-nya teman-teman ya, link-nya. Terus taruh di sini, setelah itu pencet request. Bentar. Oke, open. Terus taruh link-nya, request. Loading video. Oke, open. Oh, halo, YouTube. Teman-teman, nama saya sudah. Kembali lagi saya main My Time at Nonton 40, video ya. Teman-teman ya. Ini video saya sebelumnya ya. Saya lagi bikin video My Time at bus, 40 ya. Oke. Ada yang rusak. Oke. Bentar saya bisa bikin remote-nya nih. Teman-teman. Circuit board. Oke, pas. Mana dia? Nah, ini dia remote-nya. Kayak gimana nih? Remote-nya ini. Kayak gimana? Oke, gini teman-teman. Nah, ini. Saya bisa mengaturnya dari jauh. Nah, kayak gini nih. Terus klik. Nah, kayak gini dia. Oke. Bisa saya kendalikan dari kejauhan kalau pakai remote-nya ini. Ya, klik kiri. Kalau nggak pakai remote kan harus dekatin dulu. Nah, kayak gini kan. Terus dekatin dulu. Nah, baru bisa kan. Kalau pakai remote, dari kejauhan kayak gini. Klik kiri. Nah, bisa. Kita pause. Nah, oke. Kalau mau nonton video saya, langsung aja. Ini video yang sebelumnya nih. Video saya sebelumnya ini nganggu ya. Aduh, ketutupan ini ya. Bentar, kita ini dulu. Ya, kayak gini nih. Ya, oke. Pas nih. Ya udah, saya geser nih lampunya. Mengganggu soalnya ke teman-teman. Tutupan layarnya. Nah, oke. Keren banget. Bisa ya. Kayak gimana nih ya cara mereka ini. Membuat modnya ini bikin kayak gini ya. Bisa disambung pakai link YouTube segala gitu. Terus katanya ini. Bakalan pakai Twitch nih. Ya. Kita bisa nonton Twitch dari sini nih, nonton orang apa streaming gitu ya. Masih work in progress teman-teman. Masih dalam ini, masih dalam pengerjaan ya, tahap pengerjaan gitu. Oke, kita pause aja dulu. Oke, sekarang waktunya kita dekorasi kamar saya. Saya ambilin dulu hemoknya, terus ini juga nih lucky cat-nya. Ambilin dulu semuanya ini. Oke, terus mejanya juga. Ambil sama kursinya. Ambilin dulu semuanya teman-teman. Sama ini juga nih ya. Ini jamnya, nggak apalah jamnya. Oke, taruh di sebelah sini aja. Terus untuk tempat tidurnya, kayaknya saya bahkan pakai yang ini. Kelihatannya kecil nih. Kalau yang ini besar kelihatannya teman-temannya. Lagi nih, ini kayaknya ukuran besar nih. Ya, saya nggak mungkin pakai ini nih. Saya nggak mungkin pakai tempat tidur bertingkat karena nggak cukup nih ruangannya. Saya pakai yang ini aja. Rap, oke. Ya pas nih. Taruh di sebelah sini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, oh, pas banget. Terus masih banyak lagi tempatnya ya. Masih ada ruangan kosong sebelah sini teman-teman. Oke, bagus. Setelah itu untuk mejanya, kita pakai meja yang mana dia? Nah, ini dia desknya ya, desk ya. Mana nih? Mana yang ini aja ya. Ya, oke. Sudah, setelah itu kursinya, pakai kursi yang ini. Nah, kursi, ini kursi kayu ya. Terlalu bagus kursinya nih. Iya. Bentar kita lihat dulu nih. Nah, iya nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu pas sepertinya teman-teman. Nggak terlalu empuk nih. Kursi dari kayu yang kayak gini. Keren besar kursi. Kayak kursi. Oh, ini kursi kantor. Nah, ini dia kursi kantornya. Astaga. Keren ini kursi kantornya. Ternyata bukan. Nah, yang ini nih. Nah, ini yang saya perlukan nih kursinya nih. Kayak gini. Ada rodanya lagi. Bagus banget. Ya, oke. Pas katanya nih. Ya, sudah. Nah, kan enak nih. Enak. Oke. Bagus banget. Setelah itu apa nih? Saya bakalan tambah lagi tempat sampahnya di sini. Nah, ini pas banget dia ukurannya kecil jadi cocok taruh di sebelah sini ya. Nah, oke. Okay. Saya mau buang nih. Saya nggak perlu ini. Wooden chair-nya nggak perlu saya. Oh, an error occurred. Apa itu maksudnya tuh? Remote-nya itu teman-teman. Nggak tahu apa itu maksudnya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Oke, setelah itu pakai lampu, bikin lampu. Ini lukisannya ini bisa nggak saya taruh kecil ya teman-teman ya, ini lukisannya ini objek ini ya, taruh di sini aja ya. Ya taruh di sini bisa nih ya. Oke, ya kayak gitu. Nah, terus ini taruh di sebelah sini. Oke, taruh di sini. Nah, oke. Ini kelihatan nih, udah kelihatan pulaunya, udah kelihatan. Nah, itu taruhin juga buku-bukunya, taruh buku di sebelah sini, taruh lagi di sebelah sini. Juga taruh lagi di sebelah sini. Oke, jadi katanya saya sedang baca buku, teman-teman. Setelah itu taruh rak bukunya di sebelah sini. Nah, ini dia. Oke, taruh di sini. Iya, oke. Pas nih.
untuk yang sebelah sini, ini saya masih agak bingung nih, taruh apa nih di sebelah sini? Taruhin apa ya? Ini kosong nih soalnya teman-teman di sebelah sini nih. Taruhin bedside table mungkin? Saya mau taruh TV, cuma kayak nggak perlu ya, TV-nya udah ada di lantai satu kan? Jadi ini apa nih ya di sebelah sini? Atau biarkan aja kosong gitu. Oh, ini bagus nih, globe nih. Nah, bisa taruh di sebelah sini. Nah, pas banget. Dekorasi meja di kamar kan? Nah, kayak gini. Nah, oh, pas banget. Bagus banget, bagus banget. Dan apa ya? Ditaruh di sebelah sini ya. Aduh, trash bag. Tempat sampah. Ah, mana nih, mana nih? Ini bisa nih. Fruit bowl taruh di dapur. Perlunya 3. Fruit kompotnya 3. Perlunya kebanyakan. Komputer keyboard. Ini ada komputer keyboard sama mouse-nya juga. Keren banget. Nggak perlu saya. Kopi mesin. Ini bisa nih. Nah, ini bisa nih. Grab dulu. Taruh di dapur, teman-teman. Ya, untuk dekorasi. Taruh di dapur, taruh di dapur. Mah dia. Nah, ini. Aduh. Oh, pas. Oke. Kirain itu. Kirain kebesaran tadi. Nah, taruh kayak gini. Nah, bagus banget. Yaudah, kita taruh TV aja di sini, teman-teman. Kebetulan nih kan, tadi saya udah bikin satu TV juga. Nah, pas aja nih. Pas aja ukurannya. Taruh di sebelah sini. Terus di bawahnya, taruhin ini nih. TV kabinet. Mudah-mudahan pas nih. Mudah-mudahan pas sama mejanya. Atau ini juga bisa nih, dresser ini bisa juga. Kalau di bawahnya ini kan. Kalau saya coba dulu nih, teman-teman. Yang TV kabinet. Oke, ukurannya panjang. Ya, panjang. Panjang banget. Nah, ini dia. Ngelewatin ininya kan. Nah, ini. Kelebihan dia. Nggak bisa ya. Udah, kita taruh ini aja. Taruh nih, dresser ini aja ya. Nah, kalau ini pas kan. Nah, pas nih. Taruh di bawah sini. Oke. Pas banget. Nah, oke. Oh, bentar. Geser dulu. Ketengahkan, teman-teman. Biar pas dia rata tengah kayak gitu. Oke, taruh di sebelah sini. Ya, pas nih ya. Oke. Sudah. Sudah selesai. Ini tempat saya naruh baju-baju nih ya. Sekarang lanjut lagi menjelajah. Menjelajah. Ini saya buat TV kabinet nih. Buat TV kabinet. Apa itu? Aduh, lama. Tapi warnanya yang normal, teman-teman. Ya, warna yang normal. Warna yang normal. Ternyata kirain warna yang bagus. Warna yang langka. Saya belum pernah ketemu nih. Belum ketemu sama sekali lama dengan warna yang langka. Warna yang berbeda gitu ya. Ketemu sama sekali sih ya. Yang sering ketemu itu ayam. Ayam kayak tadi tuh kan ketemu saya sudah. Terus juga ini apa namanya. Oh ya, ayam begitu. Ayam agak jarang. Yang sering ketemu itu. Apa, kambing teman-teman ya. Kambing saya sering tuh ketemu. Warnanya berbeda-beda gitu. Yang sekarang saya cari warna putih. Belum ketemu saya kambing warna putih. Wah, halo. Halo. Nggak usah ya. Nggak usah. Nanti ya teman-teman. Nanti saya bakal lawan dia. Saya cari hewan aja dulu. Di atas sini apakah ada hewan yang bisa ditangkap. Mana nih? Oh, nggak ada. Nggak ada. Lululul, mana nih? Kok nggak ada? Masa cuma satu doang sih? Lululul. Oh, ada. Kambing juga. Kambing yang warna hitam lagi. Bukan warna yang langka. Bukan warna yang bagus ya. Warna normal, teman-teman. Sepertinya nggak ada lagi. Ya, cuma satu lama dan juga satu kambing. Nggak ada lagi nih. Ada lagi hewannya nih yang bisa saya tangkap. Awas. Ya, di bawah sana nggak ada juga. Dan di sebelah sana nggak ada juga. Oke, teman-teman. Sepertinya itu aja untuk video kali ini. Sudah selesai dekorasi kapalnya. Nah, ini ruang tamunya. Kalau sebelumnya saya cuma pakai meja yang biasa itu ya. Dan juga kursi kecil. Sekarang saya pakai sofa, teman-teman. Nah, ini sofanya. Dan mejanya juga. Ada dekorasinya juga kayak buku-buku ini. Sama ini ya, pot bunganya. Terus ada juga ini nih. Ada tempat lukisannya juga, teman-teman. Yang tempat gambar. Terus ini rak buku, sebelah sini rak buku, dan juga ada meja kecil. Nah, ini tempat saya naruh remote nih, naruh remote TV. Karena di depannya ini ada TV-nya. Nah, ada TV. Ini bisa nonton di sini nih. Nah, kalau mau nonton channel saya di sini bisa. Nonton video. Nonton video di channel saya ini, video sebelumnya nih, teman-teman ya. Video My Time at Portia nih. Mari kita stop dulu. Oke. Ya, dan di sebelah sini adalah dapur saya. Sudah rubah juga nih. Sudah saya rubah sedikit ya. Sudah saya rubah sedikit. Tambahin kayak ini. Ini tempat bikin kopi nih. Terus ada ini juga, apa nih namanya nih tadi ya? Oh ya, ini toples roti ya, cookie jar. Terus untuk gudangnya saya ganti kayak gini, teman-teman. Ini gudang tempat naruh makanan, kulkas dia. Bagus banget, pas, cocok banget. Nah, ini dia kamarnya, sudah saya rubah juga. Kalau sebelumnya saya pakai ini ya. Ini sebelumnya saya pakai apa namanya itu? Hammock ya namanya. Ini apa, tempat tidur gantung gitu ya. Sekarang saya pakai tempat tidur yang kayak gini, teman-teman. Ada selimutnya juga, keren banget. Ya, kalau saya kedingin gitu kan. Kedinginan, siapa tahu malam-malam kan, angin laut gitu kan. Saya bisa pakai selimut nih, supaya hangat. Juga ada TV-nya juga nih. Bentar, kita play dulu.
Paste, request, oke. Okay. Requesting YouTube video. Nah, sudah. YouTube video pound terus mana, halo, mana nih? Nah, nah, bisa juga saya nonton video saya di sini. Oke, terus ini ada apa? Ini kayak semacam ini ya, tempat baju ya, ya. Mungkin tempat saya naruh armor-armor saya nih. Nah, kalau di sini kan, bisa. Kita pause dulu, biar nggak ribut. Agak ini ya, bertabrakan suara saya sama suara itu, teman-teman. Nah, ini mejanya juga sudah saya rubah. Pakai kursi yang lebih bagus, teman-teman. Nah, ini kursi kantor. Bagus banget. Terus ada ini juga nih. Dekorasinya saya pakai buku-buku. Juga ada lampunya. Turn on, turn off. Ya, sayangnya lampunya ini ya, lampunya kurang terang, teman-teman ya. Masih kalah sama lampu yang kayak gini nih. Lanternya ini. Kirain bakal terang banget gitu. Rata enggak. Ini saya taruh supaya ini untuk itu aja sih. Untuk dekorasi aja gitu. Iya. Ya, dan juga ada ini nih. Ada globe-nya nih. Semacam peta dunia gitu ya. Oke, tempat sampah di sebelah sini dan juga rak buku di sebelah sini. Ya, untuk sementara seperti ini loh teman-teman ya, untuk sementara. Jadi nanti di video-video selanjutnya saya bakal pikir-pikir lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang masih bisa saya taruh di kapal saya ini biar lebih bagus kapalnya. Cuma untuk sementara seperti ini dulu. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.